Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita mulakan review Mazda CX-5 dengan angka. Ya, untuk tahun lepas Mazda jual lebih kurang 1.2 juta unit kenderaan, di mana 28% ataupun dekat 30% jumlah jualan disumbangkan oleh Mazda CX-5. Banyak tu sebenarnya. Dan model ini sebenarnya model yang penting kepada Mazda, sebab ni memang model ni adalah memang model cash cow lah. Jadi untuk menghasilkan sebuah model yang boleh diupdate daripada masa ke semasa, tak makan banyak modal, tak perlu buat platform baru macam Honda dan Toyota, guna modal yang kecil saja, maka Mazda menghasilkan satu rekaan yang sangat timeless design. Maksudnya, kalau 10 tahun lepas, 5 tahun depan pun design ni akan nampak macam baru seperti biasa. Kalau ikut sejarah, Mazda CX-5 ni dilancarkan pada tahun 2012. Dia dibuat satu lagi model baru digantikan pada tahun 2017, dan pada hari ini, dia tak buat model baru, dia hanya update sahaja. Dan ini membuktikan strategi Mazda dalam menjimatkan penggunaan duit adalah sangat berjaya. Kita boleh tengok setengah model macam BRZ, GR86 tak boleh dijual dekat Europe disebabkan oleh beberapa masalah regulasi. Tapi kalau Mazda nyata boleh jual lagi, tak ada masalah. Itu membuktikan bahawa strategi Mazda memang bijak. Dan seperti biasa, kepada pembaca dan penonton Mekanika Malaysia, sudikalah untuk anda menekan butang like, menekan butang subscribe dan share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia. Dan jangan lupa untuk menyokong kami dekat WhatsApp. Setiap kali model facelift diperkenalkan, Mazda akan mengambil peluang ini untuk memperkenalkan warna-warna baru yang lebih menarik supaya orang tak bosan lah. Seperti polymetal grey, dia ada pearl white, dia ada satu lagi platinum quartz, supaya warna-warna ini menjadi teman kepada warna soul red yang memang dah popular. Okay, untuk bahagian depan ni, ada beberapa ciri perubahan yang dibuat oleh Mazda supaya kita tengok ada perubahan sikit lah. Terutamanya dekat lampu. Lampu tu kalau kita tengok, dia punya signature light tu dah berubah jadi macam huruf C ataupun L sikit. Lower grill pun dia dah tukar, dia pasang dia punya parking sensor dekat depan. Dan juga untuk model 2.5 all-wheel drive turbo ni, dia bagi sport rim rekaan yang baru. Dan untuk belakang juga, untuk belakang dia tetap bagi tail light lamp yang baru juga. Sebelum kita cerita interior kereta CX-5 ni, kita nak cerita pasal dashcam 70mm M300 ni. Sebab apa? Sebab kereta ni sebenarnya dia tak dipasang dengan dashcam yang original. Sebab dalam keadaan sekarang memang macam-macam boleh jadi. Ada orang nak pukul kita, ada orang bawa macam syaitan, ada orang bawa slow sangat. Jadi untuk membuktikan sebenarnya kita tetap salah, kita kena pasang dashcam ini. Jadi bila kami dah perkenalkan produk ini, memang ada diskaun yang istimewa untuk penonton Mekanika. Harga asal bermula RM185 sahaja. Bila kami promo, mesti ada diskaun. So gunakan kod promo Mekanika30 untuk mendapatkan diskaun RM30. Percuma, free. FOC, shipping satu Malaysia, seluruh Malaysia termasuk Sabah dan juga Sarawak. Dan anda boleh beli produk ini, produk terbaik ini dekat website autotoyou.my. Tapi anda kena cepat. Kalau boleh, sebelum video ni habis, beli sekarang. Sebab kalau habis, kalau lambat, promosi adalah terhad. Dalam pengeluar kereta Jepun, boleh dikatakan Mazda ni, dia punya kabin antara yang paling cantik, paling best lah. Sebab kita boleh tengok dia pakai soft touch, kulit mahal, pakai chrome, pakai ukiran kayu, pakai black piano finish. Memang nampak mewah, nampak cantik. Cuma dari segi rekaan tu, dia nampak macam dah agak ketinggalan, sebab design ni design tahun 2019. Kalau kita tengok model-model baru, biasanya design tu lebih ringkas, lebih minimalistik untuk rekaan Mazda. Cuma Mazda masih memodernkan beberapa ciri tambahan untuk kereta ni. Seperti dia punya multimedia ni, dah ada Apple CarPlay, Android Auto,
Dia ada wireless charger. Cuma untuk model kali ini, dia dah buang beberapa ciri mewah lain seperti speaker biasa. Dulu dia pakai speaker Bose. Sunroof pun tak ada. Saya rasa mungkin disebabkan oleh faktor ringgit kita yang semakin menurun, jadi ciri-ciri mewah tu terpaksa dibuang daripada model yang facelift ini. Untuk bahagian dalam, Mazda dia memperkenalkan seat tetapan baru 40, 20, 40. Macam kereta Conti, di mana bahagian tengah ni kita boleh lipat kalau kita nak bawa barang panjang. Jadi kita tak perlu lipat 60-40. Maknanya, even kita bawa barang panjang pun, kita masih boleh buat 2 orang dekat bahagian belakang. Dan dekat sini, dekat armrest ni, dalam ni dia ada dia punya USB charger. Ada orang komen, "Abang, kalau kita duduk sini tak boleh lah." Boleh, kita lipat je macam ni, kita charge kat sini. Masih boleh di charge macam biasa, dia tak mengganggu pun. Okey. Enjin 2.5 turbo. Skyactiv-G ni adalah enjin yang istimewa daripada Mazda sebab bila kita isi RON 95, kita boleh dapat 228 horsepower dan 420 Nm torque seawal 2000 RPM. Tapi kalau kita banyak duit, bos bagi bonus, dapat ampau raya. Kita isi RON 98, kita isi RON 97, RON 100 dan kita boleh dapat sehingga 250 horsepower dan 430 Nm torque. Memang power lah kereta ni. Tapi yang magicnya berkenaan enjin turbo ini adalah dia masih boleh memberikan bacaan 11.9 km per liter. Actual tu bila saya test, walaupun bacaan sebenar adalah 12.1, tak jauh beza dia. Bayangkan sebuah kereta yang berat, all wheel drive, turbo, power macam ni dapat bacaan macam Alza lama kami. Memang power enjin ni. Enjin ni sebenarnya special sebab dia ada 3 ciri istimewa. Yang pertama, dia ada dynamic pressure boost, di mana kalau kita bawa low RPM, kita bawa low load, dia hanya menggunakan satu injap yang kecil saja untuk mengaktifkan turbo dia supaya tak ada turbo lag. Dan bila kita masuk high RPM, high load, barulah dia buka semua injap dia untuk menghasilkan power yang tinggi. Dan kedua, dia punya exhaust adalah special, di mana exhaust dia menggunakan teknik 421. Sebab apa? Sebab dia nak buat scavenging process supaya masalah turbo lag tadi diminimalkan. Dan bagi menjimatkan bahan api, dia recycle balik gas exhaust tu. Tapi yang specialnya, gas exhaust tadi disejukkan oleh coolant. Maksudnya, gas exhaust tu keluar, ditarik balik, disejukkan supaya bila dalam keadaan low load, dia menjimatkan bahan api. Mungkin walaupun kereta ni kita tengok macam 2.5, tapi kita boleh, bila kita bawa slow kan, mungkin macam Azia 1.0 saja dia punya jimat dia tu. Okey, sekarang kita nak test drive kereta Mazda CX-5 ni. Dan untuk kereta ni, untuk all wheel drive dia ditawarkan dalam 3 mode. Satu normal mode, yang kedua power, yang ketiga dia ada off road mode. Okey, kita explain pasal sport ataupun power mode. Dalam sport ataupun power mode ni, sebenarnya dia akan menala gearbox, engine, steering kepada dalam keadaan yang paling responsif, paling sport lah. Dah namanya pun sport. Tapi sebenarnya dalam keadaan biasa pun, steering kereta Mazda CX-5 ni sebenarnya sedap. Tak perlu kita tukar sport untuk kita rasa steering punya feedback, sebab sesetengah kereta dalam keadaan normal, steering dia memang tak ada respon sangat. Kita rasa numb, kita rasa kosong. Tapi tidak bagi Mazda CX-5. Untuk kereta ini juga, dia ditawarkan dengan satu ciri yang baru, dinamakan all-wheel drive, iActive all-wheel drive, di mana ciri ini telah ditambah baik berbanding dengan ciri sebelumnya. Okey, sebab ciri ini ditawarkan dengan satu lagi ciri istimewa, iaitu electronic e-differential. Sebab contohnya kita masuk off-road, dua tayar kita tergantung. Okey, mana-mana tayar yang tak jejak ke bumi macam Pontianak tu, dia akan hantar brake, dan semua kuasa yang tak sampai pada tayar tu akan dihantar kepada tayar yang lain yang ada cengkaman yang menjejak tanah. So kereta ini boleh bergerak ke depan tanpa ada masalah. Itulah specialnya electronic e-differential yang terbaru pada Mazda CX-5 all-wheel drive.
Tapi ada orang akan tanya, bang, all-wheel drive kuat minyak kan? Tak sebenarnya, untuk sistem iActiv all-wheel drive daripada Mazda ni sebenarnya dia sangat efisien sebab pada kebanyakan masa 80-90% power engine tu akan dihantar ke roda depan sebab sistem dia akan guna sistem clutch di mana clutch tu akan sentiasa hantar kepada roda depan. So bila dia masuk off-road, bila dia masuk off-road, barulah di sistem akan mengaktifkan sistem all-wheel drive. Maksudnya, barulah dia akan hantar power ke belakang. Berdasarkan 27 sensor yang ada dekat sekeliling kereta, mungkin dia akan detect brake, pedal minyak, steering, wiper, suhu, then baru dia detect dan dia akan hantar power ke roda belakang. Kalau tak, dia akan guna all-wheel drive saja. Ataupun kita boleh tekan dekat sini bawah ni untuk kita hidupkan sistem off-road. Saya dah hidupkan sistem off-road tu. Sama ada dia boleh hidup automatik ataupun kita boleh paksa dia hidup secara manual. Tapi ada orang tanya, bang, all-wheel drive ni takat boleh masuk ke bunderan je kan? Tak juga. Sebenarnya all-wheel drive yang ada pada sistem Mazda CS5 ni sebenarnya boleh dikatakan mild off-road. Maksudnya dia boleh masuk dalam keadaan yang sedikit mencabar. Sebab dekat bahagian depan dia ada approach angle 17.5 degree manakala untuk bahagian belakang 22.5 degree. Malah untuk varian all-wheel drive ni juga dia lebih tinggi di mana ketinggian dia daripada permukaan jalan adalah mencapai 193 mm. Jadi kita boleh panjat lebih tinggi berbanding dengan varian two-wheel drive yang biasa. Okey, untuk safety kereta ni pula, satu perkara yang saya suka berbanding dengan varian yang lama adalah respon brake dia. Kalau varian yang lama, saya kena tekan lebih dalam sikit, baru rasa brake dia makan. Dan untuk model yang terbaru ini, respon dia brake dia adalah lebih baik, lebih pantas berbanding dengan varian yang lama. Dan untuk kereta ini juga, dia diberi lengkap dengan semua ciri sensing. Dia ada Mazda Radar Cruise Control AEB, dia Cross Traffic Alert, Blind Spot. Malah Blind Spot tu dah dirimainkan sekali dalam kita punya head-up display. Ini bermakna, kereta ini sebenarnya diberikan pelbagai ciri keselamatan yang lebih bagus berbandingan varian yang lama. Mazda CS5 facelift dijual pada harga permulaan RM144,000 untuk 2.0 mid variant. Manakala untuk variant yang kita bawa ni adalah variant yang tertinggi, 2.5 turbo all wheel drive, di mana dia dijual dengan harga RM188,000. Tapi ada orang komen, bang, harga ni sebenarnya tak boleh belah, harga boleh tengok je lah. Okey, sebenarnya kereta ini kalau begitulah harganya, maksudnya, dan bila kita komen begitu, maksudnya kereta ini bukan untuk kita lah. Kereta ni untuk orang yang berduit. Kalau kita rasa kereta ini mahal, maksudnya kita kena cari kereta yang lebih murah sikit untuk kita sendiri. Setengah orang tu dia komen je. Setengah orang tu dia komen macam mana? Dia komen, alabak, kereta ni design dia boring lah. Kereta ni begitulah, kereta ni beginilah. Sebenarnya, dia sebenarnya tak mampu pun nak beli kereta tu kan. Sebab kadang-kadang dia pun beli Azia tu pun buat full loan. Lepas buat full loan tarik 9 tahun. Kadang-kadang dah 2-3 bulan tu tunggak tak bayar. Okey, sekian saja review kami berkenaan dengan Mazda CX-5 All-Wheel Drive 2.5 Turbo. Seperti biasa, kepada penonton yang baru menemui channel Mekanika, sudah-sudahkanlah untuk anda menekan butang like, menekan butang subscribe, menekan butang share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika. Dan jangan lupa untuk menyokong kami dekat semua platform sosial media, termasuklah dekat Telegram.